Hai, Assalamualaikum gang. Berjumpa lagi untuk video kali ini. So, kali ini saya nak berkongsi cara separation Cmyk screen printing atau set screen. Okay, software yang saya gunakan adalah software Adobe Photoshop Cmyk. Okay, firstly korang klik new untuk korang setkan dia punya size canvas. Okay, so kat sini saya pilih A3 Plus. Dia punya kelebaran adalah saiz 13 inci dengan 19 inci. Dia punya panjang. Resolution korang setkan 300 dpi. Okay, color mode korang pilih Cmyk. Korang namakan korang punya canvas. Lepas tu korang klik OK. Okay, lepas tu korang dragkan korang punya design yang korang nak separate. Okay, dragkan. Lepas tu korang klik Okay. Lepas tu korang mergekan dengan korang punya layer ni, layer background. Korang tekan Ctrl E untuk merge, atau korang boleh pilih dekat ni merge layer, Ctrl E. Okey. Lepas tu korang terus pergi ke channel. Dekat channel korang terus pilih bahagian ni. Tab ni, korang terus ke split channel. So, kat sini dia ada kesemua apa dia punya film. Saya magenta, yellow dan black. Okey, so seterusnya korang kena setkan korang punya marking. So kat sini saya dah setkan saya punya marking setup. Yang ni saiz A3 dengan yang ni saiz A3 plus. Okey, yang bahagian ni adalah sama dengan yang bahagian A3 sama dengan bahagian A3 plus. Dia punya apa, dia punya kedudukan makin bahagian atas sama dengan ni, yang ni A3 plus. Yang bahagian bawah je dia tak sama, sebab yang A3 dia punya ni, dia punya pendek sikit. Yang A3 plus 19 inci. Okey, yang ni saya pilih A3 plus, terus select. Korang tekan Ctrl dengan C untuk copy. Lepas tu korang pastekan dekat film. Ctrl V untuk paste. Okay, lepas tu pastekan dekat yellow sama, magenta sama, lepas tu cyan sama. Okey, dekat sini saya boleh kongsikan secara ringkas untuk setting korang punya film. Contohnya bahagian saya ni ada sedikit kegelapan sikit. Okey, kalau contoh korang nak setting, korang terus select layer, korang klik, korang tekan Ctrl L untuk levelkan korang punya film. So daripada kanan ke kiri dia akan ada
apa dia punya, dia punya ni, dia punya filem ada kecerahan. Yang ni cara ni untuk korang, korang nak kurangkan kegelapan yang ada pada design supaya dia, dia tidak apa, dia tidak crowd, terlalu crowded lah. Ha, yang ni korang kena ni lah. Yang ni korang kena setting secara manual lah. Ha, okay. Kalau macam ni saya setting macam ni ya. Ini contoh je lah. Contoh secara ringkas. Kalau korang rasa dah okay, korang terus klik okay. Ha, yang ni korang nak setting korang punya film lah. Okay. Korang boleh setting ke semua filem. Kalau korang rasa filem tu ada rasa apa, rasa korang rasa gelap, korang boleh setting lah. Korang kena pilih ni lah. Korang kena pilih filem. Jangan korang pilih kat, kat sini pula. Kat sini layer ni adalah marking. Korang pilih bahagian filem. Korang control L. Lepas tu korang setting je. Ha, kalau korang nak kurangkan, korang kurangkan je. Sesedap mata memandang orang cakap. Okay. Kalau korang rasa dah okay, korang klik okay je. Lepas tu korang kena setkan korang punya apa, korang punya film sebelum di bitmap kan. Okay. Yang ni filem Cyan, korang tulis Cyan. Ataupun korang terus boleh terus pilih secara ringkas, korang tulis C je. C je. C ni Cyan. Okey. Lepas tu korang dragkan ke bahagian filem yang lain. Yang ni M untuk magenta. Korang drag. Yellow. Y. Drag kepada film LED. Buat benda yang sama. Ok, korang setkan B untuk black. Ok, lepas tu korang control kosong ataupun control zero. Control zero untuk korang fitkan korang punya screen. Control zero. Control zero. Control zero. Okay. Lepas tu korang terus boleh korang terus boleh bitmapkan ke semua filem. Cara bitmap, korang pilih image, mode, bitmap, flatten layer. Output korang terus boleh pilih naratus. Method korang pilih halftone screen. Okay, frequency korang, frequency ni adalah LPI, line per inch yang apa, dalam satu kotak, satu inci kotak. Dia ada punya, dia apa, dia ada 55. Dia punya dotting ke setiap inci. Okay, angle ni 22.5.
shape, korang pilih ellipse. Okay, so yang ni film ni sudah di bitmap. Dia dah ada apa? Dia punya film dah ada halftone. Yang ni terus boleh print. Sebelum print, korang boleh savekan apa tukar mode. Korang boleh. Okey, sebelum print, korang tukar mat grayscale. Okey, supaya senang untuk nak print. Okey, yang ni dah ada. Lepas tu korang buat benda yang sama macam ni. Bitmap, flatten, halftone screen 600. Frekuensi 55 tadi. Angle 22.5. Ellipse. Okey. Ini berlama. Bitmap, flatten layer, halftone screen. Okey. Frekuensi sama. Shape sama. Okey. Black, bitmap, flatten layer, after screen, output 600, sama-sama. Ok, lepas tu korang tukar mode grayscale. Ini pun sama grayscale. Ok, ini pun sama grayscale. Ok, yang ni korang boleh terus print dekat ni. Kalau macam saya guna dah ada printer dekat ni. Korang tekan Ctrl P untuk print. So saya gunakan Epson L1300 series print setting. Size canvas tadi saya dah buat A3+. Korang kena setkan A3+. Kebiasaan paper type saya pilih Epson Premium Glossy. Lepas tu quality saya pilih high. Color saya pilih grayscale. Okay, sama-sama. Yang ni portrait. Okay, lepas tu korang terus boleh print lah. Korang print dekat sini. So buat benda yang sama ke semua ni, ke semua film. Okay, so kalau korang nak preview korang punya apa filem ni sebelum nak print filem, korang boleh setkan preview. So preview saya dah ada buat video sebelum ni, korang boleh tengok dekat saya punya video channel. Ataupun saya tunjukkan cara preview secara ringkas. Okey, korang duplicate, korang setkan preview, dragkan. Yang ni korang setkan kepada Cmyk color. Okey, lepas tu korang pergi kepada ni bahagian filem yang korang setkan expression tadi.
korang pilih Ctrl A, lepas tu korang tekan Ctrl C untuk copy. Okay, lepas tu korang pergi kepada tab preview, canvas preview yang korang setkan. Korang pilih layer bahagian cyan, lepas tu korang pastekan. Korang pastekan, lepas tu korang pilih bahagian magenta, pilih magenta, Ctrl A, Ctrl C untuk copy, pastekan dekat magenta. Lepas tu yellow, Ctrl A, Ctrl C, paste yellow. Lepas tu black, pergi pada black, film black, Ctrl A, Ctrl C untuk copy, pastekan dekat layer black. Ok, Ctrl D untuk deselect. Ok, lepas tu korang pergi kepada channel Cmyk. Ok, dia dah ada kesemua gabungan filem yang korang setkan tadi. So ini adalah cara preview secara ringkas dotting yang korang separate tadi, separate dan bitmap. So yang ni tune, dia punya marking tune. Lepas tu dotting pun cun. Okey. Dotting cun. So saya rasa setakat ini sahaja untuk video kali ini. So saya harap video ini bermanfaat untuk korang, dipermudahkan urusan kerja korang, dipertambahkan ilmu, segala ilmu screen printing atau sheet screen. So benda ni korang kena selalu buat latihan lah, supaya korang dapat apa, step, teknik, cara print, cara cetak CMYK ni. Sebab CMYK ni terlalu dia punya cara ni agak subjektif, sebab dia punya ink adalah dia ada apa, dia punya sifat ink tu dia transparent, dia ada opacity. Kalau korang stroke ataupun korang print banyak kali, dia akan ada ni, dia akan ada bertambah dia punya opacity. So kalau korang stroke dua kali atau tiga kali, dua layer atau tiga layer, dia akan bertambah dia punya opacity. So dia akan lagi terang kalau korang tambah korang punya stroke ataupun korang punya layer semasa print. So saya harap itu sahaja video kali ini, ilmu yang saya ada untuk saya sharekan kepada semua. So jangan lupa subscribe channel ni, tekan butang like dan sharekan kepada kawan-kawan supaya kita semua dapat belajar CMYK, teknik CMYK. So kita akan jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Bye. Sus.